Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Headline News. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan pada Sabtu siang tiba di wilayah Kota Magelang untuk menjalin silaturahmi dengan para ulama atau pengasuh pondok pesantren se-Kabupaten Temanggung. Pertemuan tersebut didampingi oleh Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, yakni Ahmad Ali, di Kebun Tebu Resto, Kota Magelang, Jawa Tengah. Dalam pertemuan ini, Bacapres Anies Baswedan membahas sejumlah tali silaturahmi kepada para ulama, dan nantinya akan juga diserahkan satu unit mobil untuk operasional relawan Anies, mengingat pertemuan ini difasilitasi oleh jaringan relawan Anies atau Jarnas. Valen. Yuki, selain menjalin silaturahmi dengan ulama di sana, ada agenda apa lagi Anies Baswedan hari ini? Pada hari ini relawan Anies Baswedan akan bertemu dengan sejumlah relawan. Selain dengan para ulama, nanti juga akan bertemu dengan relawan milenial di tepatnya di Gor Samapta, Kota Magelang, Jawa Tengah. Kemudian dilanjutkan pada sore nanti akan mengunjungi pondok pesantren Pabilan yang berada di wilayah Kecamatan Mungkit, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Dan pada malam harinya Bacapres Anies Baswedan akan bertemu dengan sejumlah tokoh di pusat pastoral yang berada di Muntilan. Rangkaian kunjungan ini nantinya akan dilanjutkan ke sejumlah kota lainnya, yakni seperti Salatiga dan juga wilayah Semarang. Valen. Terima kasih Yuki Pramudia untuk informasi Anda langsung dari Magelang, Jawa Tengah.